Halo Teknolovers, masih ingat drama kolosal Jaka Tingkir? Sinetron kolosal yang tak pernah absen menghiasi layar pertelevisian era tahun 2000-an. Sang pemeran utama Dian Sidik, begitu lekat sebagai pemeran ikonik Jaka Tingkir, berhasil menyita perhatian para penonton. Lama tak terdengar, tak sedikit dibuat penasaran nih, bagaimana kabar aktor di balik kesuksesan drama kolosal yang sangat hits ini? Nah, kali ini aku ingin ngajak kalian flashback, sekaligus mengetahui kabar terbaru Dian Sidik, pemeran Jaka Tingkir. Simak tayangan berikut sampai habis yuk! Namun sebelum lanjut, pastikan dulu nih, kamu telah klik subscribe dan aktifkan bell notifikasi, biar update terus informasi menarik dari teknologi populer. Mardiansyah Kurniawan alias Dian Sidik sudah kenyang melakoni dunia akting. Di antara film yang pernah dilakoni pria yang lahir di Surabaya pada 11 Oktober 1979 ini, ada Di Balik 98 tahun 2015, Seteru tahun 2017, Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 tahun 2018, Calon Bini tahun 2019, dan masih banyak lagi. Selain layar lebar, ia juga terjun di FTV, seperti dalam Cinta di Pinggir Jalan tahun 2010, Hatiku Dicuri Mas Paijo tahun 2011, Ada Cinta di Pulau Bali tahun 2012, Azab Rentenir Pemakan Riba, Jenazahnya Ditolak Bumi tahun 2018, dan banyak lagi judul-judul FTV yang pernah dilakoninya. Aktor kenamaan ini juga pernah membintangi film Ku Ambil Lagi Hatiku di tahun 2019, yang dinilainya sebagai bukti kebangkitan produksi film negara setelah vakum lebih dari 20 tahun lamanya. Bagi Dian Sidik, sudah saatnya film-film Indonesia lebih banyak mengangkat nuansa kedaerahan sebagai latar belakang yang dikemas lebih berwarna, dan tidak hanya mengambil latar Jakarta ataupun Pulau Bali saja. Seperti halnya Candi Borobudur dipilih jadi latar belakang film Ku Ambil Lagi Hatiku oleh sutradara Asar Kinoy Lubis. Siapa sangka, sosok Dian Sidik yang populer di dunia akting ternyata memiliki pengalaman penting bersama Menko Polhukam Wiranto. Selain melakoni drama Jaka Tingkir, Dian juga pernah lho berperan sebagai Pak Wiranto dalam film Di Balik 98 tayang tahun 2015, garapan sutradara Lukman Sardi. Nah, menariknya demi mendalami perannya itu, Dian mendadak beralih profesi menjadi ajudan Wiranto. Hal itu diungkapkan Dian melalui Instagram pribadinya. Terlihat ia mengunggah foto bersama Wiranto, lengkap dengan keterangan cerita dari foto. Ia mengunggah kebersamaannya dengan Pak Wiranto tak lama setelah insiden penyerangan Wiranto di Pandeglang, Banten. Ia menyebut Pak Wiranto adalah orang yang lemah lembut dan bersahaja. Dian menyebut Pak Wiranto pernah mengatakan dirinya ingin Indonesia tetap lebih baik. Kabar terbaru Dian, jika kita melihat postingan Instagram pribadinya, perubahan penampilan Dian Sidik semakin bertubuh atletis. Tapi nih, meski telah berusia 42 tahun, wajahnya tak juga dimakan usia, alias tetap tampan. Tahun 2021 lalu, ia sempat juga nih tampil dalam film Balada Si Roy. Sedangkan tahun ini, Dian Sidik aktif kembali di Angling Dharma. Dian membagikan rutinitasnya menjalani syuting scene Angling Dharma di channel YouTube-nya yang diketahui mengambil lokasi Pulau Indah Bali. Fokus berkarir, Dian Sidik tidak melupakan keluarga. Pria yang dikenal berperan sebagai Jaka Tingkir, sinetron yang tayang tahun 2013 silam ini, sangat tak banyak mengekspos kehidupan pribadinya di sosial media, terutama soal istri tercinta, Evoni Arti. Sosok wanita pujaan yang berhasil bertahta di hati Dian Sidik, Evoni ini ternyata penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia loh. Sayangnya langkah menjadi sang jawara pupus, ia hanya mampu tembus babak semifinal 5 besar. Namun wanita kelahiran 1987 ini sukses menunjukkan eksistensinya sebagai penyanyi walaupun tidak jadi pemenang. Terbukti penyanyi yang lekat dengan genre pop jazz itu telah mengeluarkan 2 single, yakni Recycle Lagu Lawas berjudul Kurasakan dan lagu Falling in Love. Dian Sidik mengikat janji suci bersama Evoni pada November 2016. Keduanya pun dikaruniai 2 orang anak dan saat ini hidup dalam keharmonisan.
Ayo, mana nih yang tiba-tiba flashback dengan si Jaka Tingkir? Dian Sidik ini termasuk aktor favorit kamu kah? Yuk komen di bawah, klik like dan share juga video ini. Sampai jumpa besok, thank you for watching!